Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berkumpul, berhimpun. Di antara tanda keseronokan yang ada pada anak-anak kita, tuan-tuan, kita tengok, mereka sembang, mereka main. Inilah anak kita. Jadi mereka bising, mereka seronok, main tu benda yang biasa yang ada kepada anak-anak kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya mewakili Dewan Pemuda PAS Kawasan Tambun mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru pasti kita. Saya dipahamkan guru-guru pasti telah melatih anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian bola sepak bola jari ini dah berminggu-minggu bagi memastikan anak tuan-tuan dan puan-puan dapat bermain dengan cemerlang pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah kita di peringkat pasti Kawasan Tambun kurang lebih 21 pasti. Dan insya-Allah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang berada di pasti ini, insya-Allah kita cuba sedaya upaya untuk tarbiyah, untuk kita mendidik anak-anak tuan-tuan dan puan-puan agar anak tuan-tuan dan puan-puan berjaya bukan sekadar di dalam akademik, bahkan berjaya di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya mewakili pihak jawatan kuasa PAS Kawasan Tambun mengucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada seluruh jawatan kuasa dan juga urus setia yang bertungkus lumus untuk menjayakan program pada pagi ini. Tidak dilupakan jasa dan juga kesungguhan daripada guru-guru pasti yang telah mendidik dan juga yang telah melatih anak-anak murid masing-masing supaya semuanya dapat pendidikan yang baik, semuanya mendapat latihan yang baik untuk memastikan pasukan masing-masing mencapai kejayaan ataupun kemenangan pada pagi ini. Untuk akhirnya, marilah sama-sama kita merasmikan kejohanan bola sepak dan bola jari pasti Kawasan Tambun pada pagi ini dengan sama-sama kita melaungkan lafaz yang mulia Allahu Akbar sebanyak 3 kali insya-Allah.